Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومجاهدنا ومربينا محمد Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tadi saya merenung jamaah sekalian ketika kita sama-sama salat maghrib. Ustaz Fahmi luar biasa, wala nuzakki 'alallahi ahada, mengingatkan kita untuk peduli kepada saudara kita di Gaza Palestina yang dalam sepekan ini Israel anatullah alaih berulah lagi 43 orang sudah wafat, ratusan sudah luka-luka berat, sekian rumah hancur. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau antum tulus ikhlas mendoakan saudara kita di Palestina tadi, antum sudah ada mukaddimah mendapatkan syafaat dari para mujahidin, dari para syuhada. Sebab saya teringat betul bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala syafaat ini, orang-orang yang mati syahid nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi 70 free pass, tiket untuk diberikan kepada orang-orang yang memperhatikan dia, membantu dia, mendoakan dia, menyiapkan persenjataan bagi dia sampai dia mati syahid, karena kita punya andil di situ. Minimal mudah-mudahan andil doa kita tadi itu bisa mendapatkan syafaat dari para syuhada yang ada insyaallah. Makanya ya akhi, urusan Palestina ini urusan madz zaman, urusan yang tidak akan selesai sampai hari kiamat. Kalau Palestina damai, bukti bahwa tidak ada satu Yahudi pun di negara Palestina. Dan sinyal itu sudah mulai nampak. Saya kebetulan 2 pekan yang lalu baru datang
Dari sana saya masuk ke Al-Aqsa dan saya sudah melihat fenomena itu. Ketegangan yang dimiliki oleh tentara-tentara Israel, laknatullah alaih, pohon warqat yang memang sudah disiapkan betul oleh mereka. Ini sinyal-sinyal rasa khauf, takut yang sudah Allah berikan kepada mereka, sudah nampak di depan mata. Cuma jamaah sekalian, ini saudara-saudara kita di Gaza, khususnya yang bergejolak saat ini. Gaza memang agak sangat jauh dari Al-Aqsa, tapi inilah negara yang berdaulat buat rakyat Palestina. Sementara tepi barat yang sedang dikuasai totalitas oleh mereka terbagi tiga daerah. Ada daerah A, ada daerah B, ada daerah C. Daerah A itu daerah yang mayoritas Muslim Palestina dalam otorita pemerintahan Palestina. Dan begitu mau masuk, jamaah sekalian, begitu keluar dari pintu imigrasi mereka, satu daerah jamaah sekalian ada plang merah, jamaah sekalian. Kami pemerintah Israel tidak bertanggung jawab kalau masuk ke daerah sini. Nanti ada daerah B. Ini sudah mulai menyayat hati kita semua. Mayoritas Palestina, ada juga orang-orang Yahudi di situ, tapi di bawah pemerintahan Israel ini. Yang repot sih, ini yang paling megah, gagah, luar biasa. Tampilannya pun juga Eropa di tengah-tengah rakyat Palestina, mewah. Itulah orang-orang Yahudi, full Yahudi, mayoritas Yahudi di bawah pimpinan mereka juga. Terasing kita di situ. Saya tadi berdoa dan mengamini doa kunut nazilah tadi, mudah-mudahan ini andil kita. Tapi tidak cukup dengan doa, Pak ya. Monggo kita bantu saudara kita di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka insyaallah. Jamaah sekalian, sebenarnya kalau berbicara masalah syafaat, sebelum saya masuk kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga akan memberikan syafaatnya antar kita ini. Nanti tadi saya katakan syafaatus syuhada, syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Kalau antum bantu mereka secara finansial, membantu kendaraannya, membelikan senjatanya, baju perangnya, kemudian menyelesaikan problem rumah tangganya, kita kawal anak-anak yatimnya, yakin sampean bakal mendapatkan syafaat dari para orang-orang yang mati syahid di sana itu. Banyak sekali. Yang kedua adalah syafaatul Quran. Syafaatnya Al-Quran. Al-Quran akan membela mati-matian kita semua insyaAllah. Menjadi hujjah bagi kita, mengawal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup jelas menyampaikan dalam hadis yang sahih, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Membaca di sini yang membacanya dengan suara terbaik kita, pakai hukum tajwid yang sudah sampean fahami, dalami maknanya, amalkan kandungannya, berhukum dengannya, dan menghafalkannya. Nanti Quran pada hari kiamat, orang yang terlibat dengan Quran seperti itu, datang pada hari kiamat, Quran mencari kita untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada juga syafaatus siyam, syafaat puasa. Insyaallah kalau sampean sudah berpuasa Ramadan sudah jelas. Ini juga yang menggambarkan Rasulullah kepada kita. Al-Qur'an was siyam
yushaffi'ani yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa ini nanti dua-duanya memberikan syafaat bagi orang, bagi pelaku-pelakunya, bagi orang yang dekat dengan keduanya, akrab dengan Al-Quran dan hobi berpuasa. Apalagi kemudian jenengan menambah dengan puasa-puasa sunnah, Senin Kemisnya mengikuti sunnah puasanya Rasulullah, sehari puasa sehari tidak, inilah puasa yang paling baik kata Nabi, karena mengikuti puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Atau paling tidak kita satu bulan berpuasa 3 hari, ada keistiqomahan di situ. Tidak bisa tidak, paling tidak 1 bulan 1 hari kita berpuasa. Pada hadis Abdullah bin Amr bin As itu tergambar seperti itu. Orang yang berpuasa seperti itu, nanti puasanya pun Pak akan dibentuk oleh Allah mencari. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya nanti, diposisikan seperti apa, dan puasa ini mencari kita untuk menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nanti syafaatnya anak yang saleh. Masya Allah, Bapak Ibu, ini saya belum masuk pada inti tema, karena ini dahsyatnya nanti bagaimana kita melihat syafaatnya Rasulullah. Ayo kawal putra putri kita, besarkan anak-anak kita dengan tarbiyah yang benar, dengan pendidikan yang benar. Saya sering menyampaikan, bahkan di tempat seperti ini pula, di masjid ini pula, dalam kajian rutin saya Jumat seperti ini, tarbiyatul awlad fil Islam. Kalau kita sudah berbicara sukses dalam hidup ini, bukan sukses harta, memiliki harta. Naam, kita butuh harta, tapi belum tentu harta kita bisa menyelamatkan kita ke surganya Allah. Bicara sukses, bukan sukses keilmuan, bisa S1, bisa S2, bisa S3. Naam, kita butuh ilmu, tapi belum tentu. Banyak orang dalam hidup ini ilmunya kadang-kadang mencelakakan kehidupannya, ilmunya tidak bermanfaat. Kalau kita bicara sukses, bukan sukses karir dan jabatan, walaupun kita butuh dengan karir dan jabatan itu sehingga kita bisa mengendalikan umat ini di atas aturan Allah. Tapi betapa banyak orang yang dengan karir dan jabatannya kemudian bermasalah dengan KPK, bermasalah dengan umat, jauh dari umat, mencelakakan kehidupannya. Tapi sukses yang sebenarnya itu, dan nanti akan mengawal jenengan memberikan syafaat kepada kita semua, di saat kita ini dalam hidup ini mampu membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Pak, Ibu, para pendengar, mitra muslim dimanapun berada, subhanallah, orang tua Pak yang akan mendapatkan syafaat anak itu, tiap hari yang dipikirkan anak. Begitu bangun tidur, yang dipikirkan setelah dia memikirkan dirinya untuk dekat dengan Allah, bagaimana anakku? Kalau jenengan bisa salat subuh berjamaah di masjid, sampean tanyakan pula, anak saya apakah sudah berjamaah di masjid? Kalau sampean sudah bisa baca Quran tuma'nina, bisa 1 juz setiap hari, sampean juga tanyakan, apakah anakku juga bisa baca Quran? Subhanallah. Kalau 2 ini bisa terjawab, ma'asyiral muslimin, haqqul yaqin. Sampean semua ditunggu oleh anak-anak kita untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, dicari Pak oleh anak-anak kita. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Subhanallah, kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang beriman, insyaallah kita semua beriman, terus iman yang sampean rasakan saat ini jemaah sekalian diikuti Pak oleh anak-anak kita, diikuti oleh anak cucu kita.
Suasana ketakwaan yang sampean rasakan malam ini juga dirasakan oleh anak-anak kita, oleh keluarga besar kita. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh mereka, oleh dzurriyyah kita ini. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kami akan mempertemukan mereka semuanya pada hari kiamat, saling mencari satu sama lain untuk memberikan syafaat, jemaah sekalian. Mana abahku? Mana ummiku? Mana ayah dan ibuku? Kita, Pak, yang merasa sudah maksimal didik anak, kita juga mencari. Mana anakku? Mana cucuku? Alhaqna bihim, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan generasi kita, dengan anak cucu kita ini. Wa ma alatnahum min amalihim min syai, sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan perhatian jenengan terhadap anak-anak ini. Tarbiyah anak-anak kita sampean tidak akan disia-siakan, Pak. Duduknya sampean, ngajarnya sampean terhadap anak-anak, salat berjamaahnya sampean ke masjid bersama anak-anak, semua dicatat oleh Allah. Sedikit pun tidak ada yang kurang. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Allahu Akbar. Setiap orang apa yang dia perbuat, apa yang dia laksanakan di dunia, perhatian dia kepada anak cucunya itu untuk mencetak, memformat iman yang sama dengan yang kita rasakan ini. Rahin, tergadaikan, Pak, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah syafaat keluarga. Tolong tanyakan sebelum kita kemana-mana, Pak, ya. Dan ini Nabi mewanti-wanti masalah ini, jamaah sekalian, kepada kita semua. Nah, ikhwatul iman, ini masih banyak, Pak. Nanti syafaat ilmu yang bermanfaat, ada lagi syafaatnya anak yatim. Anak yatim yang sampean kawal, yang sampean besarkan, yang sampean sekolahkan, sampai anak itu bisa mandiri. Allahu Akbar. Apalagi yatim itu ponakan kita sendiri, misanan kita sendiri. Sampean kawal, dicari, Pak, nanti oleh anak yatim untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Nah, tentu ikhwatul iman, ini syafaat-syafaat ini semua biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah, Pak, izinnya Allah sangat berbanding lurus dengan ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa lagi yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah? Yakin, Pak, kalau sampean izinnya Allah itu, Allah mengajarkan kepada kita yang baik-baik. Pasti, Pak, dibuka lebar-lebar berbagai macam syafaat nanti pada hari kiamat bermunculan kepada kita. Nah, saudara, di antara sekian syafaat-syafaat yang ada ini, inilah syafaatul uzma. Syafaat yang paling dahsyat, yang paling besar, yang ditunggu oleh kita semua, ma'asyal muslimin, yaitu syafa'atu nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa murabbina wa uswatina wa qudwatina wa hadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian nanti akan tampil, Pak, sosok panutan kita ini Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan sampean semua pada hari kiamat. Kita semua sudah sadar, Pak, jenengan sekarang berada di tahapan ketiga kehidupan dunia. Setelah itu sampean nanti masuk ke alam barzakh, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terputus sudah seluruh amal kita. Insyaallah kita mendapatkan kenikmatan kubur semua, insyaallah, dan dijauhkan dari adab kubur. Cuma nanti akan ada, Pak, tahapan kehidupan yang kelima, yaitu alam mahsyar, di mana kita semua, sampean semua, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min Adam alaihi salam
dari Adam, Nabi kita Adam alaihi salam, sampai manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah, satu persatu siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan nama yang di satu tempat namanya Al-Mahsyar. Inilah alam kelima kita, Pak. Alam ruh, alam rahim, sekarang kita alam dunia, dan nanti sampean masuk alam kubur sebelum kiamat dimunculkan sebenarnya, baru masuk, Pak, nanti alam mahsyar. Ikhwatal iman, wa qul i'malu. Saya hanya mengingatkan saja, wa qul i'malu. Ayo kita perbanyak beramal. Tata hati. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Insyaallah amal-amal kita semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun siap, Pak, amal-amal, karena nanti syafaat Nabi itu tidak hanya di situ, tapi ada syafaat di surga juga, Pak. Hatta di surga pun Nabi memberikan syafaatnya kepada kita. Nanti saya akan bahas masalah ini. Wa qul i'malu. Monggo sampean perbanyak beramal. Perbanyak amal saleh. Baik itu amal saleh hablu minallah atau amal saleh hablu minannas. Biar sampean menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, Pak, lebih cepat nanti sampean dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya syafaat lil kabair, sebenarnya syafaatku yang paling penting, kata Nabi, untuk umatku pelaku-pelaku dosa besar. Kalau jenengan, Pak, sudah pasti. Cuma kita ingin cepat lagi, Pak, mendapatkan pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera nyambung dengan syafaat yang disiapkan Rasulullah kepada kita, jamaah sekalian. Pak, Ibu, dikumpulkanlah manusia di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar, ya akhil karim, itu sebenarnya sudah kelihatan, Pak, Ibu, mitra muslim dimanapun berada, tentang kemana arah hidup kita selanjutnya. Apakah ke surga langsung, atau ke surga cuma mampir-mampir dulu, transit kalau bahasa sekarang ini, jamaah sekalian. Transitnya bukan Dubai, Pak. Transitnya bukan Malaysia. Ibarat orang umroh sekarang kan ada yang langsung, Pak, direct. Juanda, Jeddah. Juanda, Madinah. Ini ada juga, Pak, Juanda, Malaysia. Juanda, Brunei. Diputar-putar dulu, Pak. Mampir transit. Lumayanlah biar tahu negara. Tapi masalahnya nanti di akhirat transit. Tapi transitnya bukan itu. Neraka, jemaah sekalian. Apakah ada orang beriman mampir ke neraka? Ada. Apakah ada orang muslim mampir ke neraka? Ada. Terlalu banyak, Pak, sinyal-sinyal dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita. Salah satunya adalah orang yang kemudian gagal menata kehidupan rumah tangganya, mampir juga. Makanya panggilan Allah kepada kita itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum apa? Naro, naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu, diancam api neraka, Pak. Neraka. Panggilan kemuliaan dipanggil dengan panggilan-panggilan iman, ada ancaman neraka. Kapan itu? Di saat orang beriman itu hanya dirasakan sendiri keimanannya, ma'asyal muslimin, tidak peduli pada keluarganya. Wa ahlikum nara, gagal dalam menata kehidupan rumah tangganya. Nyemplung, Pak. Mampir, transit, jamaah sekalian. Walaupun nanti kita akan bahagia, Pak, karena ngelihat bagaimana tampilan Nabi, syafaat Nabi kepada kita, jamaah sekalian. Saya ingin melanjutkan dulu kisah ini. Bukan kisah, Pak. Berita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan di padang mahsyar, sudah kelihatan, Pak. Saat itu matahari turunkan. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Tu'ti asy-syams atau tu'ta asy-syamsu yaumil qiyamati harra 20 sinin." Minimal, kata Nabi, matahari menunjukkan geliat panasnya diturunkan
Bainal Qausain, ada yang mengatakan di atas 2 mil di atas kepala kita, ada yang mengatakan dari orbitnya dia yang sebenarnya. Jangankan kemudian 1 mili 1 mil 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 ukuran sekarang ya, maksudnya 1,8 km. 1 milimeter saja, Pak. Kalau matahari diturunkan, Pak, dari orbitnya saat ini, Pak, kering dunia ini, ma'asyar muslimin. Tidak ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Ini lapisan ozon saja bolong, jemaah sekalian, semua kita teriak saat ini, jemaah sekalian. Panas, panas. Lalu bagaimana turunkan? Saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-irq fayariqunah. Kemudian semua manusia bercucuran keringat, jemaah sekalian. Dan kelihatan tampilan itu. Dikelompokkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mendapatkan tribun khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jenengan masuk, Pak, di tribun ini insyaallah ya. Kalau bahasa Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhillah illa dhillu. Kenapa azan ya, akhi? Ya sudah azan dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, saat itu kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, berkumpul seluruh manusia dari awal penciptaannya Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Dan dari situ kelihatan, karena matahari sudah bainal qausain, qaba bainal qausain, mengelilingi kita, sangat terik, bercucuranlah, bercucuran, Pak, apa namanya, peluh dan keringat kita. Itu dalam kitab Riyadhus Salihin tergambar, ada dari umatku, Pak, Nabi tidak mengatakan siapa-siapa, dari kita, yang kemudian keringatnya sampai di mata kaki. Jadi banjir keringat ya, akhi. Ada kelompok manusia yang keringatnya sampai ke lututnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok manusia yang keringatnya itu sampai ke perutnya. Ini mungkin dosa-dosa sudah mulai agak serius ya, Mas sekalian. Ada manusia, kata Nabi, kelompok manusia yang keringatnya sampai di dadanya. Ada kelompok manusia yang keringatnya sampai di hidungnya. Tapi dia masih bisa bernafas, jemaah sekalian. Dan ada kelompok manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Walaupun nanti insyaallah antum-antum semua ahli masjid seperti ini sudah disiapkan tribun khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu ada 7 ya, kata Nabi itu. Pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita semuanya adil, Pak ya. Baik pemimpin di pusat, pemimpin di wilayah, di daerah, sampai RT RW semuanya, kita semua minimal kita pemimpin rumah tangga adil. Sampai nanti diberi tribun khusus sehingga Nabi lebih gampang mempercepat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda ini. Anak-anak muda yang semangatnya, hidupnya semangat beribadah kepada Allah. Aktif di organisasi, memakmurkan masjid, hobi menghafal Al-Qur'an. Insyaallah ini pemuda-pemuda yang akan mendapatkan tribun khusus dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sangat mudah untuk memberikan syafaatnya pada hari kiamat, tidak capek-capek lagi Nabi mencari kita, jemaah sekalian. Kemudian juga yang ketiga apa? Rajulun dzakarallaha fi khalwatin fafadat ainah. Itulah seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang suka dia menyendiri di tengah malam di kegelapan, tidak ada orang yang melihat. Dia munajat dan kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Mudah-mudahan kita masuk di sini jemaah sekalian, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Enggak mau salat kecuali di masjid. Ada pengajian begini, paling hobi memakmurkan masjid. Apalagi takmirnya, ma'asyal muslimin. Ada tribun khusus yang siap untuk mendapatkan syafaat cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kata Nabi, rajulani tahabba fillah istama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, tidak ada permusuhan di antara kita. Saling menasihati karena Allah, saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, marahnya pun juga karena Allah. Masya Allah. Terus berikutnya apa kata Nabi SAW? Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian ditutupi sedekahnya, dirahasiakan sedekahnya. Close. Tidak ingin show sama orang. Sampai begitu rahasianya sedekah, infak dan sedekahnya itu,
Tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Dan yang terakhir kata Nabi, itulah orang yang kemudian tidak mudah tergoda oleh lawan jenis. Kalau bahasa Nabi itu, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin, laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh perempuan cantik, dari keturunan terhormat, bangsawan, fulusnya banyak, ngajak berbuat maksiat, Pak. Terus sambil mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Ini luar biasa ya. Itu jelas, Pak. Jelas surganya jelas dia, Mas, sekalian gitu. Makanya ya, hati-hati urusan lawan jenis ini ya. Ini, Pak, sekarang ini pergaulan luar biasa ya. Akhirnya saya pembahasannya kemana-mana nih, Pak ya. Cuma saya mengingatkan saja jemaah sekalian, kalau antum ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, hati-hati dengan lawan jenis. Sampean pasti dikawal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum apa-apa dihisab sudah diberi tribun khusus oleh Allah. Dan saya yakin, Pak, dengan hadis ini, kalau sudah dapat tribun khusus dari Allah, itu pasti mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, enggak main-main. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Ini hadis dari Auf bin Malik Al-Asja'i. Kami pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam safaran sampai kemudian masuk tengah malam dan kami semua beristirahat. Hatta yaktini annam, semuanya pada ngantuk dan tertidur. Tiba-tiba kita mendapati semua pasukan pada lalap semua, sampai unta-unta kami semuanya pada tidur semua. Langsung kami, kata Auf, ini muncul rasa takut. Bagaimana Rasulullah? Jadi inilah, Pak, kehebatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betul Allah mengatakan Allahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga Rasulullah, Pak, dari ancaman manusia lain. Ada saja sahabat yang peduli. Tiba-tiba dicari, Pak. Ketika mencari ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Juga punya kegelisahan yang sama. Karena semua pada ngantuk, terus siapa yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba fatayammamtu dzalika sawat fa idza Abu Ubaidah bin Jarrah wa Mu'adz bin Jabal, saya nanya, "Mal ladzi akhrajaka?" Apa yang membuat kalian keluar? Ya saya keluar karena kau juga sama, punya perasaan yang sama. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ya akhi, dicari tiba-tiba ada angin, Pak. Yang sangat tenang tapi menggemuruh jemaah sekalian gitu. Kayak suara lebah berbunyi. Terus angin itu, Pak, mengarah kepada suatu pohon yang sangat rindang. Di situ Rasulullah berada, jemaah sekalian. Rupanya Jibril baru datang, Pak, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril menyampaikan berbagai macam hal yang datang dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didekati oleh kami. Faqala Rasulullah, "Hahuna Abu Ubaidah bin Jarrah?" Padahal Nabi tidak melihat, Pak. "Apakah di situ Abu Ubaidah bin Jarrah?" Kulna, "Na'am." "Wa Mu'adz bin Jabal?" Kulna, "Na'am." "Wa Auf bin Malik?" Kulna, "Na'am." Nabi tahu semua, Pak, tiga orang ini. Padahal Nabi ini gelap-gelap di waktu malam, di pohon yang rindang seperti itu. Fa kharaja ilaina Rasulullah. Kemudian Nabi keluar dari pohon itu. Kami tidak berbicara, dia juga tidak berbicara. Terus akhirnya kami masuk ke pertemuan sahabat-sahabat yang lain. Begitu kami mau naik ke kendaraan kami, Nabi kemudian mengatakan kepada kami, "Ala ukhbirukum bima khayyarani rabbi anifa?" Maukah aku beritakan kepada kalian, tadi Allah lewat Jibril telah memberikan pilihan kepadaku. Baru saja. Kata tiga orang sahabat ini, "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah. Pilihan apa itu ya Rasulullah?" Qala, dengarkan Bapak Ibu. "Khayyarani Rabbi baina ayyadkhula thulutsai ummati al-jannah bighairi hisab wala adzab wa baina syafa'ah."
Allah memberikan penawaran kepadaku. Dua penawaran. Tawaran pertama, 2/3 dari umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah, Pak. 2/3 dari umat Muhammad ini, semuanya, Pak. Dari sejak zaman Nabi sampai nanti akhir zaman, jemaah sekalian. Itu 2/3 tawaran Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Seneng gak, Pak? Halo? Seneng gak, Pak? Kalau kita masuk, Pak. Masalahnya sepertiganya gak tahu kita ini. Nah, di sini, Pak. Yang kedua apa? Wasyafa'ah. Atau milih syafaat. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, ketiga sahabat-sahabat ini, ya Rasulullah, mal ladhi ikhtartak? Apa yang kau pilih, ya Rasulullah? Kala ikhtartu syafa'ah, kata Nabi. Tentu aku pilih syafaat. Kalau syafaat ini seluruh umatku, kata Nabi, akan masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sahabat ini mengatakan, Pak, kulna jami'an ya Rasulullah. Kulna jami'an ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ija'alna min ahli syafa'atika. Tolong jadikan kami ini, ya Rasulullah, orang yang akan mendapatkan syafa'atmu nanti. Kata Nabi, qala inna syafa'ati likulli muslimin. Syafa'atku nanti akan aku berikan pada setiap muslim. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, muslim yang bagaimana? Nah, di riwayat yang lain, ma'asyal muslimin, cukup jelas, Pak. Muslim yang akan nanti cepat dikawal oleh Rasulullah, dipantau oleh Rasulullah, dijaga oleh Rasulullah, bahkan di pintu neraka Nabi akan terus begini, jamaah sekalian, mengawal kita umat Muhammad, muslim yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusyriku billahi syai'a. Monggo sampean tanyakan, Pak. Masih ada enggak syirik dalam kehidupan kita ini, jamaah sekalian? Syirik ini penyakit akhir zaman, Pak. Dan nanti di akhir zaman ini yang namanya syirik tanpa sampean sadari akan masuk dalam kehidupan kita. Syirik buat kita umat Islam, Pak, bukan syirik sebagaimana orang penyembah berhala, penyembah patung, bukan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Falyamal amalan salihah wa la yusyrik. Jangan lupa, Pak, bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap ingin jumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah di surganya nanti, maka perbanyaklah amal saleh, Pak, sehingga sampai yang lebih mudah nanti dicari oleh Rasulullah. Dan wala yusyrik, jangan syirik. Tidak mengatakan yusyrik billah, Pak, buat kita tidak, Pak. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, ketika sedang beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ikhwatul iman, sekarang banyak, Pak, orang ahli ibadah tapi masih percaya sama dukun. Ini agak berat, Pak, mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Banyak orang ahli ibadah masih percaya, Pak, sama apa? Sama apa? Sama bebatuan, jamaah sekalian. Bahwa di cincin ini ada yang ngawal saya, gitu. Loh, kenapa sampean tidak ingin dikawal oleh malaikat, Pak? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, ya akhi karim. Bukan tatanazzalu alaihimul jinni, bukan, Pak. Kalau sampean sudah Allah segala-galanya, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mendampingi kita, Pak. Orang-orang seperti ini, jemaah sekalian, pasti berjumpa dengan syafaatnya Rasulullah cepat, ma'asyal muslimin. Dan insyaallah, Pak, kita semua akan dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatul iman, ini namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Dan nanti sudah ditampilkan, Pak, oleh Rasulullah pada hari kiamat, di saat sampai sudah pada capek, kepanasan, merengek-rengek, bingung, jemaah sekalian.
Sampai kapan kita begini? Asyra sinin, 10 tahun, Pak. Halo? Dan satu hari inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya apa ini? Satu hari di sisi Allah, Pak, sama dengan 1000 tahun. Hah? Sama dengan 1000 tahun, jemaah sekalian. Terus ini 10 tahun, jemaah sekalian. Karena semua manusia dari Adam sampai apa? Manusia terakhir dikumpulkan satu persatu akan dihisap. Capek memang. Saat itu umat, Pak, sudah enggak tahan. Kita harus mencari syafaat. Mencari pertolongan untuk berkomunikasi dengan Allah. Mau diapakan kita ini? Kemudian datanglah, Pak, mereka berbondong-bondong menemui Nabi Allah Adam alaihi salam. Subhanallah. Coba lihat, jemaah sekalian, apa kata Allah? Kata dalam hadis ini, fa idza ra'a ma hum fihi qala ba'dhum li ba'd ala tarawna ma antum fihi i'tu bi aba'akum Adam alaihi salam falyashfa' lakum ila rabbikum fayatuna Adam fayaqulun. Kemudian kita semua datang mendatangi Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya abana, aduh abah kita, antalladhi khalaqakallahu biyadih, antum sampean yang Allah menciptakan sampean dengan tangannya langsung. Wa nafakha fika min ruhihi, Allah juga yang meniupkan rohnya kepada dirimu langsung. Wa askanaka jannatahu, engkau juga pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qum fashfa' lana ila rabbina. Ayo dong bangun. Ayo bangkit. Temui Allah, minta bantu kami, tolong kami. Selesaikan urusan kami saat ini, kami tidak kuat sudah. Fayaqul, apa kata Adam? Lastu hunaka wa lastu bidaka. Saya tidak punya kemampuan untuk berbuat semua itu. Itu bukan kapasitasku. Aku takut. Ini hari perhisapan, hari perhitungan. Aku dulu diperintah untuk jangan mendekati pohon ini. Aku mendekati dan aku makan buahnya. Sehingga aku turunkan ke dunia. Dan kalian semua dan memiliki dampak semua ini. Bagaimana pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nafsi. Apa nafsi-nafsi ini, Pak? Dewe-dewe. Pis melaku dewe-dewe. Aku tidak sanggup, aku takut. Terus gimana ini? Kata Adam alaihi salam, subhanallah. Temui itu. Apa? Nuh alaihi salam. Kemudian jemaah sekalian, fayaquluna, kemudian mereka bertemu menyuruh untuk menemui Nuh alaihi salam. Fayaqul, temui hamba Allah yang pandai bersyukur Nuh alaihi salam dan sampaikan apa yang kau sampaikan kepadaku. Sama, Pak. Allah menjadikan engkau hamba-Mu yang pandai bersyukur. Kau tahu bagaimana kondisi kami. Tolong dong pertemukan kami dengan Allah. Kau minta bantu kami. Tunjukkan syafaat-Mu pada kami. Kata kita semua nanti pada hari kiamat, jemaah. Kata Nuh, lastu hunaka. Aku bukan tempatku, bukan posisiku berada di situ, kata. Aku juga takut. Aku berdakwah 950 tahun. Bahkan keluargaku dan anakku juga tidak mengikuti syariatku. Apa pertanggungjawabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nafsi. Sendiri. Coba temui Ibrahim alaihissalam. Maka berangkatlah, Pak, kepada Ibrahim. Huwa Khalilur Rahman. Mengatakan, ya Khalilur Rahman, anta tara ma nahnu. Ente kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ayo minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun, Pak, juga takut. Karena katanya dia sempat pernah berbohong, jemaah sekalian. Bohongnya apa, jemaah? Berbohong ketika menipu patung itu, Pak. Ketika meletakkan apa? Kapak itu pada patung yang besar, dia merasa berbohong kepada kaumnya, jemaah sekalian. Dan dia takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nafsi. Temui Musa. Datang ke Musa. Juga sama, Pak. Kesimpulannya, Musa mengatakan, bagaimana saya akan berjumpa dengan Allah? Memunculkan syafaatku untukmu kepada Allah. Aku sempat memukul orang, pelan-pelan, mati. Tidak ada, Pak, kamusnya orang nempeleng kemudian jadi mati, jemaah sekalian. Pas begitu mukul, kena takdirnya, Pak, mati, Pak. Itu kemudian dikejar, jemaah sekalian.
apa pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nafsi, nafsi. Temui Isa. Ruhullah. Dia ruhnya Allah langsung. Dia Allah mengatakan wa kalimatuhu alqaha. Kalimat Allah yang mengatakan kun fayakun. Masya Allah. Isa pun juga mengatakan, gimana saya akan berjumpa dengan Allah? Kaumku telah menjadikan aku sebagai Tuhan. Apa pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nafsi, nafsi. Nah, jemaah sekalian, ini Pak bab yang kita bahas pada malam ini. Kemudian Isa mengatakan, "Temui itu saudaraku Muhammad," kata Isa alaihissalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah sekalian, itu abdan fatahallahu bihi wa khatama. Temui itu hamba Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka nilai-nilai agama ini pada seluruh penjuru dunia, dan Allah telah menutup kenabian padanya. Allah mengampuni semua dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Maka berlomba-lomba manusia ini Pak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apa kata Nabi jemaah sekalian? Allahu akbar. Ana sahibukum, kata Nabi. Ana sahibukum. Aku memang ini yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana syafi'un lakum. Aku pemberi syafaat buat kalian semua gitu. Pak, kemudian Nabi langsung menuju surganya Allah, Pak. Itu katanya pintu surga, Pak, dipegang, diketok sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggiring umatnya kita semua jemaah sekalian gitu. Allahu akbar, fayaftahu lahu. Fayaji'u hatta yakuma baina yadayillah fayasta'dhin fi sujud. Kemudian Nabi sujud di situ jemaah sekalian. Fayu'adzan, dan diizinkan. Fayasjudu, Nabi sujud lagi. Fayunadi ya Muhammad. Allah langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sudah angkat kepalamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sal tu'ta, minta, pasti akan diberi apa yang kau minta, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Isfa' tusyaffa, silakan manfaatkan syafaatmu, akan kuberikan syafaat itu kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wad'u tujab, minta pasti diijabai olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Pak, kemudian Nabi fayaftahu Allahu alaihi minas sana'i alaihi wat tahmidi wat tamjid. Nabi memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian sujud lagi, Pak, dan mengatakan ummati, 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 kata Nabi, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, gitu. Kemudian sujud lagi jemaah sekalian gitu. Nabi memuji lagi pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal tu'ta washfi tushaffa wad'u tujab. Fayasfa'u ra'sahu fayaqul ummati, ummati. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga jemaah sekalian. Gitu. Jadi Pak, yang dipikirin Rasulullah kita semua ma'asyar muslimin. Wallahi dalam kitab ini dikatakan jemaah sekalian, setiap kita Pak yang tidak ada syirik kepada Allah langsung Pak bersama-sama bersama Rasulullah dimasukkan langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dan insyaallah yang paling jelas kata Nabi, bekas wudu yang sampean laksanakan ini Pak, ya, makanya kalau wudu jangan medit ya. Membasuh muka ya. Lebihkan sedikit kata Nabi. Jangan persis mata apa? Siku ini Pak, lebihkan ke atas biar nanti cahayanya lebih gemerlap. Karena nanti Pak, setiap orang-orang yang berwudu ini Pak, keluar cahaya khusus Pak, dari rambutnya, dari mukanya, di tangannya, dari kakinya, sehingga Nabi lebih cepat Pak untuk memasukkan kita ke mana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala, selama sampean tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang kedua, jadi syafaat uzma ini Pak dituntaskan oleh Nabi di padang mahsyar. Syafaat yang keduanya memasukkan langsung penghuni surga, langsung cepat ke di surga Pak, tanpa hisab, tanpa adab. Insyaallah kita semua ma'asyar muslimin. Nah, yang kedua jemaah sekalian, syafa'atuhu alaihi salatu wassalam liqaumin minal usah min ummatihi kadistajabun nar bidunubihim fayashfa' lahum alla yadkhuluha. Ada beberapa orang ma'asyar muslimin pernah melakukan dosa Pak di dunia. Dia tidak syirik Pak. Cuma pernah melaksanakan dosa di dunia jemaah sekalian gitu. Dan dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu bagaimana syarah hadis ini, seharusnya orang ini mampir ke neraka jemaah sekalian.
tapi dilihat sama Nabi dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi gemetar Pak orang ini Pak, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada yang mengatakan ditimbang-timbang ternyata masih banyak amal salehnya daripada dosanya, ma'asyal muslimin. Ya walaupun sebenarnya dia harus merasakan adab akan dosa yang di mana dia tidak tobat kepada Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u lahum alla yadkhulu annar. Nabi memberikan syafaat untuk tidak memasukkan orang ini ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang ketiga, yang keempat, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fil usah, pada pelaku ahli maksiat, min ahli tauhid, kita yang ahli tauhid ini beriman dan sudah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena memang dosanya Pak tidak bisa ditolerir, mungkin zina, mungkin minum, tapi dia tidak tobat taubatan nasuha Pak. Dia sholat tapi masih melaksanakan dosa besar, tapi dia tidak tobat dan mati dalam kondisi seperti itu. Dicari Pak sama Nabi. Setelah masuk ke neraka dicari sama Nabi, itu umatku ya Jibril, dan diselamatkan oleh Rasulullah, dikeluarkan Pak dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik ma'asyar muslimin, antum-antum semua yang sudah masuk ke surga Pak, yang sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi juga masuk Pak, dilihat, tidak pantas di sini, naik satu tingkat lagi gitu. Kalau bahasa di sini, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam liqaumin min ahlil jannati fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Itu syafaat Nabi pada penghuni surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan kau tidak pantas surga ini, naik lagi tingkatanmu. Masya Allah Pak. Ya. Jadi orang ahli surganya pun diberi syafaat juga oleh Nabi. Levelnya dinaikkan jemaah sekalian gitu. Memang kata Rasulullah jemaah sekalian, nanti Pak di surga itu levelnya macam-macam jemaah sekalian. Tidak apa-apa ya, ini kita bicara optimisme saja Pak ya. Biar sampean jangan terlalu kecil hati. Dan saya harus selalu optimis dan bangga menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean tahu tidak Pak, siapa nanti manusia terakhir yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dari umat Muhammad ini ya Mas kalian? Mohon maaf. Saya harus menyampaikan ini Pak. Biar sampean optimis. Sekaligus memicu kita untuk tidak terjebak dengan dosa. Itulah orang lam ya'mal amalan salihan qattu. Itulah orang yang tidak pernah dalam hidupnya melaksanakan amal saleh apapun pula dalam hidupnya. Cuma dia beriman Pak, bertauhid, mengakui Allah Rabbul Jalil, tapi tidak sholat. Halo? Tidak haji, zina, minum, pelaku maksiat, top top. Nah, nanti Pak setelah masuk suma, walamma dakhalu ahlal jannatal jannata, setelah masuk suma penghuni surga jemaah sekalian, kita semua masuk suma Pak, Nabi masih keluar Pak. Nabi kita keluar mencari, takut masih ada dari umat Muhammad ini yang di neraka jemaah sekalian. Jibril Pak menutup-nutupi sayapnya jemaah sekalian. Sudah enggak pantas orang ini untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Rupanya teriak orang ini Pak, "Ya Rahman, saya enggak tahu sudah berapa lama di neraka ini, Pak. Sudah berapa lama hidup di neraka karena dosa yang dia perbuat. Lam ya'mal amalan salihan qat. Enggak pernah melaksanakan amal saleh sedikit pun." Tapi dia meyakini Allah punya sifat Rahim, Rahman. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahman. Terus diulang-ulang Pak. Jibril, Jibril, zaka ummati. Qala la, kata Jibril. Bukan, karena kata Jibril memang enggak pantas Pak. Loh kok cek enak ini, enggak pernah salat, enggak pernah apa. Gitu. Jibril itu umatku, kata Nabi. Dilihat Pak, betul umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kemudian ya akhi Karim, diselamatkan sama Nabi, dimandikan di telaga Kausarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Kemudian dia melihat Pak ke atas begini, rasanya surga sudah penuh, sudah full, sudah apa, sudah penuh jamaah sekalian gitu. Kemudian dia berdialog Pak dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, ini di kitab Riyadhus Salihin ada jamaah sekalian, ya Rab, saya ini mau diposisikan di mana, katanya. Oh sudah semuanya, kayaknya sudah penuh semua ini, gimana ini? Dia melihat dari bawah begini Pak ke atas. Kata Allah, coba kau bayangkan, Malikul Muluk,
raja di raja yang ada di dunia. Penguasa yang istananya paling mewah di dunia. Mungkin dia bayangkan, Pak, mungkin istananya siapa? Donald Trump barangkali, Pak, ya. Gedung Putih. Atau istananya raja Raja Salman. Hah? Atau istananya raja di Dubai, Pak. Bayangkan, pokoknya yang mewah-mewah dibayangkan semuanya. Kata Allah, sudah kau lihat? Sudah kau bayangkan? Sudah, ya Rabb. Di riwayat yang lain, Pak, coba kau bayangkan dunia. Tahu dunia, Pak, dunia. Bukan Ampel, bukan. Halo, bukan Teluk Buli, Pak. Bukan. Bukan Surabaya, bukan. Dunia. Dunia ini, jemaah sekalian, ya, yang lima benua itu, jemaah sekalian. Benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika. Dunia, dunia, global itu, jemaah sekalian. Qala la tastahzi'ni. Engkau jangan mengejekku, ya Arab. Mentang-mentang manusia terakhir, Pak, masuk surga gitu. Suruh bayangkan dunia gitu. Mau dikasih dunia, Pak. Loh, apa? Menguasai dunia, jemaah sekalian. Jadi kepala negara, kepala dunia, jemaah sekalian. Jangan kau ngenyek aku gitu. Fa kaifa astahzi'u bika? Bagaimana aku akan mengenyekmu? Qala, kata Allah, aku berikan engkau 10 kali lipat besarnya dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Pak, ternyata ini dunia yang sampean tinggal saat ini, jemaah sekalian, dibandingkan dengan alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, Pak, sama dengan satu biji debu, Pak. Coba sampean ngambil sekarang, Pak, debu itu, debu, debu, pegang, Pak. Nah, debu itu, Pak, dunia yang sampean injak sekarang ini, Pak, dibandingkan dengan apa? Alam semestanya Allah. Jadi nanti, Pak, orang ini diberi oleh Allah 10 debu, jemaah sekalian, gitu. Masya Allah. Hada bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jenengan, Pak. Nanti pada hari kiamat masuk surga cuma, jemaah sekalian, kata Nabi, ketika kita sudah masuk surga, Pak, semuanya nikmat. Tidak ada orang buang ludah, tidak ada orang kemudian mengeluarkan dahak, tidak ada ingus, tidak ada orang buang kotoran, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Jemaah sekalian, di surga semua kenikmatan. Yang perempuan umurnya antara 17 sampai 21 tahun, yang laki-laki kita ini semua, Pak, yang CB-CB ini, jemaah sekalian, yang tua-tua, Pak, dimudahkan semua oleh Allah antara 25 sampai 33 tahun, Pak. Dan besarnya kita, Pak, sama seperti Nabi Allah Adam alaihissalam, jemaah sekalian, 60 hasta. Mungkin kira-kira 20 meter ke atas, jemaah sekalian. Dibuat muda semua, jemaah sekalian, dan tidak pernah ada sakit lagi, sehat terus, Pak. Muda terus. Itu di surga, ma'asyar muslimin, di surganya Allah. Dan antum akan masuk. Cuma, kata Nabi, di situ, Pak, ada semacam bukan penyesalan. Apa ya kalau bahasa kita? Kenapa saya kok tidak sama dengan fulan? Gitu. Nyambungnya, Mas, kalian. Kenapa saya kok tidak sama dengan fulan? Sehingga, Pak, sampai Nabi mengatakan, berharap, minta kepada, ya Rab, turunkan aku ke dunia. Untuk apa? Satu menit saja untuk mengucapkan apa? Mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Fi riwayat subhanallah saja, Pak. Mau mengucapkan subhanallah saja, Pak. Karena subhanallah itu, Pak, gharasat nakhlatan fil jannah. Orang itu telah menanam pohon korma di surga. Kenapa mengatakan pohon korma? Karena pohon yang ada di zaman Nabi itu korma, Pak. Mungkin sampean silakan, Pak, pohon duren, pohon mangga, pohon kecapi, pohon apa, silakan. Sebakin banyak kita dikis, sebakin banyak pohon, jemaah sekalian. Nah, ikhwatul iman, suasana seperti ini, Pak, mumpung kita masih hidup di dunia, Pak, permuda Rasulullah. Bukan permuda, Pak. Ayo kita apa ya, biar ingin, kalau ingin mudah langsung ditangkap oleh Rasulullah mendapatkan syafaatnya, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sebelum saya mengakhiri bab ini, ada dua hal, Pak, yang perlu sampean catat dalam masalah ini. Yang pertama, hati-hati, Pak. Jaga iman sampean, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean tidak syirik, bertauhid dengan benar, tidak bermain-main dengan dunia jin, dunia paranormal, perdukunan, santet-menyantet, sampean jaga betul tauhid betul dengan benar, iman dengan benar, pasti sampean dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya akhi, perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu salawat yang instan adalah salawat
setelah kita mendengarkan suara azan kayak tadi jamaah sekalian. Man qala hina yasma'un nida, barang siapa mengucapkan ketika dia mendengar suara azan, didengarkan Pak, dinikmati suara azan, kemudian dia berucap Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati siapa? Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Apa kata Nabi? Hallat lahu syafaati, pasti orang itu berjumpa dengan syafaatku, mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua di atas bingkai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkah kita, ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah membuat kita semakin menikmati apa yang diperintah oleh Rasulullah kepada kita, menghidupkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan Nabi sunnahkan kepada kita, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ihfazna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma barik lana bil Quran, birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين الموحدين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب.